Nosaltres intentarem que aquest cas no es repeteixi més. Renovà ja sap que té altres solucions. Sap molt de greu, és un jugador que se li han donat unes oportunitats que jo crec que ha mostrat la seva qualitat. No ens poden fer aquest tipus de pols, però se'n vagi sense que el Barça hagi tret cap profit. Això no ho acceptarem amb ningú jugador. Keinget ulang coba-coba. Ya, teman-teman, 4 bulan berselang, akhirnya Barcelona mengalami hal yang sama lagi. Deja vu. Apa teman-teman? Ya, Dembele, pemain FC Barcelona, ingin perpanjang kontrak dengan syarat gaji ditingkatkan. 4 bulan yang lalu ke belakang, Ilaix Moriba, pemain FC Barcelona yang sekarang sudah bermain di RB Leipzig, mengatakan demikian juga. Aku ingin bertahan di FC Barcelona, tapi gaji harus ditingkatkan. Akhirnya out dia, dan kabarnya teman-teman, Ilaix Moriba menyesal. Dan pagi waktu Indonesia, teman-teman, melalui updatean dari Fabrizio Romano, mengatakan Dembele tidak mau perpanjang kontrak karena syarat yang diajukan oleh Dembele tidak dipenuhi oleh FC Barcelona. Apa syaratnya teman-teman? Osman Dembele dan sang agen meminta gaji bersih 40 juta euro per musim dan 20 juta bonus untuk tetap di Barcelona. Kontribusi banyak cedera, tapi tuntutannya luar biasa. Dan kalau kita lihat teman-teman, pernyataan Laporta 4 bulan yang lalu yang mengatakan kalau misalnya ada seperti ini situasi kembali, kejadian-kejadian kontrak seperti ini, harusnya pemain memberikan solusi. Banyak bicara, speak up. Jangan terlalu melemparkan ke sisi agen yang tentunya orientasinya teman-teman business to money. Nah, momen-momen sekarang ini aku yakin sih. Aku yakin agen udah bermain nih. Di kiri, kanan, depan, belakang. Untuk apa? Untuk mendengar kontrak-kontrak, gaji-gaji yang ingin diajukan tim lain untuk Dembele. Agar apa? Agar Barcelona juga tertekan. Nah, disinilah menariknya juga pihak Barcelona, teman-teman, tidak terpancing terhadap situasi sekarang ini. Jadi, seakan-akan, seolah-olah ya teman-teman, yang akan kita salahkan yaitu Dembele, yang tidak mau speak up, yang nggak mau bicara, teman-teman. Di samping memang agennya, matriknya luar biasa, meminta gaji yang nggak masuk akal. Di samping FC Barcelona sekarang ini, teman-teman, kondisinya amburadul dalam tanda petik dari sisi ekonomi. Peralihan dari masa-masa kelam ke masa-masa yang bagus nanti belum terpenuhi, teman-teman. Belum terpenuhi. Kenapa? Karena agen, super agen ya, Mino Raiola juga memahami hal yang dialami oleh FC Barcelona, teman-teman. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu udah aku bahas juga, tapi aku bahas lagi di sini, teman-teman. Beberapa waktu yang lalu, super agen Mino Raiola yang membawahi Pogba, Haaland, dan lain sebagainya, teman-teman, mengatakan Barcelona sekarang ya memang seperti ini. Masalah finansial, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Kami ngerti, tapi yakinilah, 1-2 tahun yang akan datang, teman-teman, Barcelona kembali ke seperti biasa. Jadi situasi, posisi dari super agen yang agen-agen top memang yang melahirkan pemain-pemain top, ngerti dia bagaimana kondisi FC Barcelona sekarang ini. Dia beri solusi dan lain sebagainya. Itu pertanyaan yang diajukan oleh televisi Belanda ke Mino Raiola, teman-teman, seusai Mino Raiola bertemu dengan Juan Laporta. Nggak masuk akalnya agen dari Dembele. Ya mungkin teman-teman nggak kenal pun kan agen dari Dembele tersebut, super agen atau agen apa. Tapi respect, beliau agen. Tapi posisi yang dibuat oleh agen dari Dembele ini, Sissoko, teman-teman, nggak tepat di situasi FC Barcelona sekarang ini. Apalagi Laporta dengan jajarannya lebih kritis, lebih klinis, teman-teman, terhadap pengeluaran yang nggak penting. Berbeda dengan masa Bartomeu. Dan aku yakin agen dari Dembele ini, teman-teman, sangat senang dengan Bartomeu, Presiden Bartomeu, teman-teman, karena mengeluarkan uang jor-joran, nggak tahu arah, nggak secara sistematis, teman-teman, dan membuat kondisi FC Barcelona pada akhirnya kolaps ataupun sedikit mengalami gangguan, teman-teman. Dan kita lihat aja lah, coba scroll ataupun search di Google ketika Bartomeu menjadi Presiden Barcelona, teman-teman,
apa yang disampaikan oleh pihak agen dari Dembele. Dembele aman, akan stay di Barcelona, akan setia di Barcelona. Dan seusai Bartomeu pergi, sekarang Laporta mulai ada nih intrik-intrik. Ya, sebab secara objektif tentunya harus ada komunikasi yang baru lagi, harus ada komunikasi terjalin lagi antara pihak agen dari Dembele dan Laporta untuk menyesuaikan pemikirannya, sebab presiden bukan Bartomeu lagi. Tentunya Laporta tahu cara untuk memainkan ini, teman-teman. Seperti case Alex Moriba yang secara terang-terangan Laporta mengatakan La Masia nggak boleh gitu. Udah diberi kesempatan bermain, udah diberi segalanya, tapi Alex Moriba pindah. Case-nya juga sama seperti Dembele. Kurang apa dia? Sapi, pelatih kepala FC Barcelona, mengatakan, aku percaya dengan Dembele. Dia kalau menemukan top performanya, teman-teman, dia akan menjadi pemain terbaik. Itu yang dikatakan oleh pelatih Barcelona, Xavi. Udah diberi kepercayaan. Kedua, Laporta juga memberi kepercayaan, teman-teman. Dan sayangnya, apa yang dibalas oleh Dembele? Seperti sekarang ini, kalau beritanya benar. Tapi dari Fabrizio Romano pasti biasanya benar, teman-teman, ya. Kalau beritanya benar. Artinya apa? Nggak tahu diri. Udah sering cedera, disembuhkan FC Barcelona. Udah sering cedera, dipertahankan Barcelona. Udah sering cedera, tetap diberi kesempatan. Udah sering cedera, pelatih kepala percaya kepada Dembele, teman-teman. Kurang apa lagi? Kurang apa? Nah, cuma teman-teman, kalau kita bicara tentang aturan, kenapa Barcelona dengan getol ingin mengkontrak, memperbaharui kontrak dari Dembele, teman-teman? Salah satunya agar terhindar dari financial fair play dari aturan La Liga. Jadi kalau misalnya nih Dembele tidak memperpanjang kontraknya, Ferran Torres akan tidak bisa didaftarkan di FC Barcelona. Namun ada beberapa cara lagi untuk menyiasati hal tersebut. Misalnya teman-teman, kalau misalnya Dembele tidak ingin bertahan di FC Barcelona dan tidak mau perpanjang kontrak, salah satu caranya ya Coutinho dijual ataupun dipinjamkan untuk menstabilitaskan lagi sisi keuangan FC Barcelona. Masih ada tahap-tahapannya, teman-teman, tapi itu kan agak riskan juga. Belum tentu orang ingin membeli Coutinho yang seperti kita ketahui secara permainan belum on the track seperti dia bersama Liverpool, teman-teman. Dan ya, kita lihat aja lah nanti ke depannya bagaimana ya, teman-teman. Dan salah satu mantan presiden FC Barcelona, Toni Freixa, teman-teman, men-tweet di salah satu tweetan ya, teman-teman, di Twitter, bahwa beginilah kondisi pemain-pemain Barcelona yang terus berulang. Semua pemain yang disampaikan di situ, Gerard Piqué, pemain dari FC Barcelona, membantah hal tersebut. Jadi ada oknum-oknum yang memang secara tersirat seperti inilah kondisinya, seperti Dembele, Alex Moriba yang orientasinya udah uang, teman-teman. Ya, kita lihatlah nanti sekali lagi, teman-teman, apa yang akan dilakukan oleh Alex Moriba, Dembele terkait situasi ini. Tapi kalau kita bicara tentang fair-fairan, apa yang udah diberikan Barcelona kepada dia tidak sebanding dengan apa yang dia berikan kepada Barcelona. Nggak sebanding artinya apa, teman-teman? Ya lihat aja lah, udah bermain beberapa match cedera berulang. Dan situasi-situasi seperti ini harusnya bisa lebih dipahami oleh pemain-pemain Barcelona, teman-teman. Kita lihat aja ya, Pique mau menurunkan gajinya, Jordi Alba, Sergio Busquets. Memang kelihatan sih ya, kelihatan, teman-teman. Kalau misalnya hal-hal seperti ini sering terlihat, sering di-blow up oleh media, teman-teman, kelihatan tuh pemain Barcelona yang mana yang mau menurunkan gajinya, yang mana yang tidak ingin menurunkan gajinya. Kalau kita lihat kan, kita baca aja track recordnya, teman-teman. Pique nurunkan gaji, Alba nurunkan gaji, Sergio Busquets nurunkan gaji, Sergio Roberto menurunkan gaji. Tapi ada kan beberapa pemain Barcelona yang nggak terblow up. Tapi ini situasi terhadap kepentingan dari pemain itu sendiri dan agensi ya, teman-teman. Jadi nggak bisa kita memutus sepihak agen yang kita yang kita miliki, teman-teman. Biasanya ada tuh kontrak-kontrak yang
bersifat yang sudah ditetapkan oleh pemain dan agen pemain tersebut, teman-teman. Misal nih, kontrak antara Dembele dengan super agennya, teman-teman, yaitu Moussa Sissoko, 5 tahun. Ya, 5 tahun. Tapi kita nggak tahu, teman-teman, ya. Mungkin ada syarat-syarat emergency yang diajukan oleh Dembele. Bisa aja putus kontrak di tengah jalan. Tapi kalau kita lihat dari situasi tersebut, sangatnya situasinya akan sangat sulit. Kenapa, teman-teman? Karena Dembele ini saudara ya dengan Moussa Sissoko. Kalau nggak salah, saudara dengan Moussa Sissoko. Jadi dengan saudaranya mereka ini akan sangat sulit. Messi juga agennya ayahnya. Jadi hal-hal itu akan sangat sulit terjadi mungkin. Mungkin kalau nggak dengan kebijakan dari Dembele itu sendiri. Ya gimana lah ya. Kita lihat aja lah nanti Dembele. Banyak udah maki dia. Bye.